Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat untuk kita semua yang begitu berharga, yaitu hadis yang berkaitan dengan masalah soal menata pikiran kita. Nabi berpesan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu akan ditentukan oleh niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Para ulama kemudian mengatakan bahwasanya berdasarkan hadis ini, bahwa sungguhnya niat itu adalah separuh dari amal kita. Artinya apa? Artinya sesungguhnya adalah kalau kita mampu menata niat kita, maka ia mampu menjamin separuh dari amal-amal kita. Maka tidak heran kalau kita melihat begitu pentingnya niat dalam agama kita. Tanpa niat, banyak amal jadi tidak sah. Sebagai contoh misalkan, kita akan melakukan sholat tanpa memberikan niat, maka sholatnya tidak sah. Membedakan sholat subuh 2 rakaat dengan sholat sunnah 2 rakaat adalah karena niatnya. Dan juga pula karena niat, orang bisa kemudian jadi tidak semangat. Kenapa? Karena dia kurang niatnya. Ada juga orang kemudian aman jadi hilang karena dia salah dalam berniat. Dia keliru dalam kemudian memotivasi diri, meniatkan apa yang amal akan ditujukan. Yang mestinya dia meniatkan aktivitas sedekah untuk Allah Ta'ala, tapi dia niatkan, dia lupa untuk kemudian kepada orang lain dia ingin dilihat. Maka amalnya bukan untuk Allah, tapi amal untuk orang lain tersebut. Maka pemirsa yang berbahagia, maka kita perlu berhati-hati untuk senantiasa menjaga niat di dalam diri kita. Maka sejenak sebelum kita melakukan aktivitas amal, untuk bisa menjaga niat kita, kita perlu kemudian memikirkan sesungguhnya apa yang akan kita kerjakan. Sebagai contoh misalkan, kita akan kemudian melaksanakan sholat. Maka sejenak sebelum kita berangkat menuju masjid untuk sholat, kita berpikir kita hendak menuju kepada siapa. Kita akan menghadap kepada siapa. Amal apa yang kita akan kerjakan. Maka itu akan menata, membangun niat kita. Apalagi kita sampai mampu membayangkan keutamaan-keutamaan amal kita, maka dia akan lebih menguatkan motivasi, menguatkan tindakan kita untuk mengerjakan amal-amal kebaikan itu sendiri. Oleh karena itulah pemirsa berbahagia, maka niat jadi hal yang penting dalam diri kita. Maka jagalah niat itu supaya kemudian tetap di dalam koridor amal yang akan Allah terima, yaitu dengan niat yang benar pula. Wallahu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.